Cil, bangun mau kode. Hari Jumat ini mau kita pergi berbagi makanan. SD mana? SD Negeri Panara. Jadi kami dari tim AR7 setiap Jumat mengadakan program berbagi makanan sehat bergizi buat adik-adik sekolah dasar. Allah barik lana bima rasak. Siapa yang buat ini makanan? Jadi ini programnya Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian Jayadi. Jadi kita bagi-bagi untuk adik-adik sekolah dasar makanan sehat dan bergizi. Oke? Okay? Jadi Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Irjen Pol Andi Rian Jayadi tentunya sangat mendukung program ini. Betul. Supaya semua anak-anak SD yang berada di Sulawesi Selatan itu tumbuh sehat dan cerdas. Betul. Mari tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kapolda Sulsel telah memberikan makanan bergizi. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses dimanapun berada. Terima kasih Bapak Kapolda Sulsel yang telah memberikan makanan bergizi dan kita semua sangat senang. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses dimanapun berada. Saya Rahdan Rahman, Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri Panara, mewakili teman-teman seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Polda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Jayadi yang telah memilih sekolah kami dalam konsep kegiatan Jumat Berkah dengan pemberian makanan bergizi dan sehat. Tentunya hal ini sangat bermanfaat buat anak-anak kami di sekolah karena tubuh yang sehat akan melahirkan jiwa dan kecerdasan-kecerdasan yang positif. Dan saya dapat informasi bahwa Bapak Kapolda Sulsel ini akan berpindah tempat tugas di tempat yang baru. Olehnya itu pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sehat dalam menjalankan tugasnya bersama dengan keluarga tercinta.